pelaksanaan pemilu 2024 di Provinsi Banten, Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Keadilan Sejahtera PKS Banten melantik ratusan koordinator daerah pemilu atau Kordapil PKS Banten dan sekaligus konsolidasi bakal calon anggota Dewan BCAD se-Provinsi Banten yang digelar di Hotel Royal Kota Cilegon Minggu 5 Februari 2023. Pelantikan Kordapil ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari Kordapil Pusat 3 orang, Provinsi 12 orang, dan Kota Kabupaten 45 orang. Sedangkan untuk bakal calon anggota Dewan atau BCAD untuk DPR RI tercatat 22 orang, BCAD Provinsi Banten ada 100 orang, dan BCAD Kota dan Kabupaten ada 320 orang, dengan jumlah total 512 orang. Fungsi Kordapil ini adalah mengkoordinasikan para BCAD mengembangkan dirinya ke masyarakat sehingga memahami kompetitor kita yang sebenarnya, para calon anggota dewan dari partai lain, sehingga PKS bisa menang di pemilu 2024. Berikut wawancara Lugas TV dengan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Provinsi Banten, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD PKS Kota Cilegon, dan Bacaleg DPRD Kota Cilegon. Ibu mau tanya, kebetulan Ibu kan di Kota Cilegon sebagai legislatif ya Bu ya. Di PKS Ibu sebagai apa dulu? Bisa jauh tanya nih Bu. Kalau di, mungkin Lu sama Tugas TV, mau tahu. Di DPD PKS Kota Cilegon, yeah. Saya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua MPD Kota Cilegon. Ketua MPD, ya. Bu, hari ini Kota Cilegon ramai sekali dengan bendera PKS dan ada harap besar dari DPW. Kalau nggak salah ini konsolidasi bakal calon anggota dewan, bisa jelaskan sedikit? Ya, jadi sebenarnya adalah sebuah acara yang dibuat oleh DPW yang pertama untuk melakukan pelantikan terhadap Kordapil yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Banten untuk DPW PKS Provinsi Banten. Kemudian yang kedua, ini adalah konsolidasi untuk seluruh BCAD, bakal calon anggota dewan, dari mulai DPR RI untuk pusat, kemudian untuk provinsi, dan untuk kota kabupaten yang ada di seluruh Provinsi Banten. Jadi posisinya ada di sini semuanya, Bu? Iya. Boleh tahu masih kira-kira berapa bacalek untuk DPRD kota dulu, Bu? DPRD kota totalnya itu sekitar 300 orang lebih untuk BCAD dan calon anggota dewan setingkat kota kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Bu, terakhir aja Bu, singkat, tujuannya apa Bu? Yang pertama adalah untuk menyamakan persepsi tentang seluruh bakal calon anggota DPRD se-Provinsi Banten sehingga mempunyai visi misi yang sama, mempunyai semangat yang sama, bagaimanapun juga 2024 adalah sebentar lagi. Sehingga ketika semua sudah dikonsolidasikan, mempunyai semangat yang sama, mempunyai orientasi yang sama, harapannya setelah pertemuan ini adalah semua BCAD bisa bergerak, bisa turun kepada masyarakat, dan kemudian melakukan sosialisasi, dan kemudian bisa menjemput potensi-potensi suara yang bisa diraih untuk bisa mencapai kemenangan di 2024. Siap, makasih. Sama-sama. Pak Sami Kidah sekarang, karena di luar. Pak, hari ini ada giat apa, Pak? Pelantikan koordinator daerah pemilihan dan bakal calon anggota DPRD, DPRD Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI dari PKS Sebanten. Sebanten, ya. Pak, bisa dijelaskan tadi yang datang siapa aja, Pak? Yang datang PKS. Presiden PKS Haji Ahmad Syahu datang, kemudian Ketua DPP Wilayah Banten Jawa Barat DKI Bapak Haji Ahmad Ru'yat, kemudian Ketua Praksi DPR RI Dr. K. Haji Jazul Juwaini, dan Ketua DPW Pak Gembong calon gubernur, dan seluruh pengurus DPW hadir. Bapak sendiri sebagai apa? Saya Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Provinsi Banten. Sekarang dia mau tanya, ada berapa calon? Bacalek yang Kurang lebih 600. 600. Ya. Tujuannya apa sih, Pak? Menyiapkan mereka lebih awal untuk menghadapi pemilu 2014. Makasih, Pak. Siap. Bu, hari ini ada konsolidasi bakal calon anggota dewan ya, dan pelantikan koordinator daerah pemilihan Kordapil PKS Banten. Betul. Bisa dijelaskan sedikit? Ya, ini adalah konsolidasi BCAD se-Provinsi Banten. Intinya BCAD-nya satu suara untuk pemenangan pemilu di 2024. Khusus untuk DPW-nya? Seluruh DPW Banten, khusus untuk saat ini. Ada berapa, Bu, kira-kira?
calon bacalek yang ikut acara ini? Kalau keseluruhan banyak ya, saya tadi kurang ini ya, keseluruhannya banyak, tapi kalau untuk, karena memang saya di Cilegon, kurang lebih kalau Cilegon kan 40 ya. 40. Bu, ibu dari Dapil Cibubur Cilegon ya, kalau nggak salah ya? Iya. Kenapa pilih PKS sebagai bacaleknya Bu nanti? Pertama, PKS concern. Saat ini pun PKS mengambil oposisi ya. Artinya sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah yang memang tidak pro rakyat. Nah, itulah PKS ada. PKS amanah. Selain PKS amanah, bersedia langsung turun ke masyarakat ketika PKS, ya ibaratnya bencana dan apapun, PKS terjun langsung. Paling amanah PKS itu. Boleh sedikit nggak, Bu? Visi dan misinya untuk nyalon dewan. Oke, kalau untuk visi sih sebenarnya saya lebih ke peningkatan perempuan ya, partisipasi perempuan di parlemen, lebih ke sana. Untuk apa sih saya mencalonkan gitu ya di PKS ini, agar terakomodir perempuan, karena yang mengerti perempuan adalah perempuan itu sendiri, itu yang pertama. Mengakomodir segala bentuk kebijakan melalui perundang-undangan yang pro kepada perempuan dan juga anak, karena pada dasarnya saya basicnya hukum. Jadi lebih ke ketika perempuan duduk di parlemen, maka dia akan responsif terhadap isu-isu publik terkait dengan perempuan. Boleh tahu nggak sih, Bu, Dapil Cilegon Cibubur itu ada berapa bacalek? 10. Banyak juga 10. Iya, untuk 10 kursi di Dapil 2 Cibubur Cilegon itu 10 kursi, jadi 10 calon dari PKS. Makasih. Sama-sama, Kang Agus.